saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syedralun, satu lagi komoditas yang permintaannya meningkat saat bulan Ramadan adalah susu kambing jenis Etawa. Selain karena khasiatnya, rasa susu kambing jenis ini juga mulai akrab di lidah masyarakat. Bahkan, salah satu peternakan susu kambing Etawa di Aceh Tamiang mulai kesulitan memenuhi permintaan yang terus melonjak. Ini seperti yang dialami pada peternakan yang terletak di Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau. Dari sini, susu kambing dikirim hingga ke Banda Aceh, Medan, hingga Pekanbaru. Setiap harinya, Syederolun, 120 ekor kambing akan menjalani pemerahan sebanyak dua kali, yakni pada pagi dan sore hari. Sejauh ini, seluruh kambing ini mampu menyediakan kebutuhan 40 botol berisi 300 ml setiap harinya. Namun, stok ini mulai tak mampu mencukupi permintaan yang terus meningkat. Jumlah kambingnya, alhamdulillah sekarang ini, dari 5 ekor sekarang sudah 130 ekor jumlahnya. Domba sekarang kita sudah mencapai dari 10 ekor sekarang sampai 80. Dombanya itu kita sediakan untuk akikah, kurban dan pembibitan Etawa begitu juga. Alhamdulillah ya, dari mulai dari sekitar Aceh, provinsi Aceh sampai Sumatera Utara datang kemari beli kambing kami. Berapa liter, Bang? Satu harinya kami 25 liter sampai 30 liter. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.